Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allati bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi asbaga alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. La nuhsi sana'an ala jalili ala'ihi wa jamili wajhi illa bima asna ala nafsi. Wassalatu wassalam ala rasulil hikmah wa sirajil ummah nabiyyina al-amin Muhammad ibn Abdullah al-mab'usi rahmatan lil alamin. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, akhusu bizikri, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum Bereleke Seabdina Sangat Amuljaaki, keluarga besar pondok pesantren Al-Hamidi Banyuanyar Seabdina Jugen Sangat Arhormati, keluarga besar pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar, keluarga besar pondok pesantren Mambaul Ulum Batabata, keluarga besar pondok pesantren Al-Majidiyah Paltuting, keluarga besar pondok pesantren Angelen Sampang, keluarga besar pondok pesantren Az-Zubir Sumberanyar, sareng ajunan simuljah setejenah potonah puju agung toronan alladzi sami'na wa ata'na. Bersama ngiring abdina ajunan staja selaku zuriyah sareng santre dari almarhum al-mawfurlah sayyidi asyikh Abdurrahman sareng sayyidati Nyai Maryam wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim, ngaturaki puji syukur da junaipun Allah Subhanahu wa taala bitlafuz alhamdulillahi rabbil alamin masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atas kersaipun Allah Subhanahu wa taala abtinna ajunan staja utamaipun ajunan para ulama, para aulia, para masyayikh sareng staja ikhwan wal akhriba, famili sareng tetangga sedayana ekompolaki saat mangken ka into insyaallah di atas ridhoipun Allah Subhanahu wa taala dalam rangka haul akbar perdana tujuh agung toronan dan ahlul makbarah makam agung toronan sareng silaturahim zuriyah keluarga besar samator satu majelis anak foto agung toronan hari ini Sabtu 20 Safar 1444 Hijriah 17 September 2022 Masehi, diiringi salawat ma'assalam melalui ketap-tap kator di ajunan epon Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan susunan acara sepertama al-iftita bi ummil Quran sika dimahal kainto peti sepoin sareng Sayyidul Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hamidi Banyuanyar. Etrosaki kelaban pamosan surat Yasin sika dimahal kainto peti sepoin sareng Sayyidul Mukarram Kiai Haji Hasbullah Syamsul Arifin pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Acara bingkengepon minangka pemohosan surat al-mulk sekai makain tohal beti sepoin sarang Sayyidul Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz bin Kiai Haji Rafi'i Baydawi pondok pesantren Al-Hamidi Banyuanyar. Acara bingkengepon pemohosan tahlil bersama sebeti sepoin sarang ajunan simulja Sayyidul Mukarram Kiai Haji Khalilur Rahman pengasuh pondok pesantren Masaratul Huda Panempan Pamekasan. Sambutan-sambutan menempati acara yang kelima. Sambutan pertama
Pediatraki sareng Ketua Dua Panitia Pelaksana Haul Akbar Puju Agung Toronan dan Haul Makbarah dan Ahlul Makbarah Makam Agung Toronan serta silaturahim zuriat keluarga besar Samator. Sambutan senomor dua Aropa Aki paparan napak tilas dan silsilah Puju Agung Toronan Sekaima Halkainto Betia Toraki Sayang Sayyidil Mukarram Kiai Muhammad Sufandi selaku Sekretaris Samator. Acara senomor 6 Minangka Hikmatul Haul Sekaima Halkainto Betia Toraki Sayang Sayyidil Mukarram Kiai Haji Khalil Muhammad Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yakin Gunung Sari Badung Propo dengan tema pentingnya memahami silsilah dalam rangka memperkuat tali silaturahim. Acara peti akhirin kalaban pamosan doa se kadima halka itu peti sepuen sareng ajunan semulja Sayyidil Mukarram Kiai Haji Ahmad Wasil Bermawi pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Amin Gudang Panaan Pamekasan. Sekadinto susunan acara kangkui mengefisiensi waktu ngiring bersama abtina ajunan memasuki rangkaian demi rangkaian acara kainto maka kangkui memulai pembukaan abtina ngaturaki kangkui nyepoin pamawasan Ummil Quran da ajunan simulja Sayyidil Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi Al-Baydawi Kamudidil Ma'had Al-Hamidi Banyuanyar. Fa'alaikum falitawaddal mashkura. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dhurriyatihi wa alihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wal malaikati al-muqarrabin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ustadzina wa mashayikhina min al-muslimin wal muslimat wa ila ilahum al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدين يا غنى وبيج وير موضوع عليه الفاتحة وصندقة سنن أمبل قدن رحمة الله وسنن غيري سنن جنتنا سنن عبدين wa Nyai Aminah binti Zainal Abidin wa zaujatuhu Sayyid Abdullah Ampung Sumur Koning Pengkalan Puju Agung Toronan khususun Puju Kiai Haji Abdurrahman wa zaujatuhu Nyai Maryam wa Puju Angkung Kiai Muhtadi wa Puju Tengkina Sepo Toronan Puju Nyai Maisarah Puju Nyai Empuk Sumpur Papan Darang Seteja Esenah Ahli Makbarah Makam Agung Toronan Usulihim Wafurihim Allahufir lahum Waramhum Wa'afihim Wa'afu'anhum Annallaha yu'ri Darajuhim Fir Jannah Su'illahi Lumul Fatiha A'udhu Billahi Min Syaitan Rajin Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim 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 Gendaka pengasepona abdina sarang para ajunan saja, terutama sedang pona tinggal tunya. Moga-moga kengeng mau firah warahmat dari Allah. Moga pengen ahli suaraka, moga ahli jannah. Birahmat dari ya rahmat rahimin. Dan abdina sarang ajunan saja. Moga-moga itu yakin orang saya khotnul khatimah. Orang saya takut dengan Allah. Bisa aki bangki dengan suarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Birahmat dari ya rahmat rahimin. وعلى هذه النية لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين pertama pedi yatoraki sareng Ketua Dua Panitia Pelaksana Haul Akbar
da ajunan semulja Sayyidil Akh Kiai Haji Abdul Hamid Ra'i waktu sareng tempat kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Al-aya sadaqallahu al-'azim. Wa qala rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam ta'allamu min ansabikum mattasiluna bihi arhamakum fa inna silatal rahmi mahabbatun fil ahli masra'atun fil mali mansa'atun fil athari rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Kesempatan bagi menjelang siang Kak Dintong kalaban apa ngerasa sangat bunga ben patot asokor arasa wajib abdina asokor dak ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala atas pan sapanapan kenikmatan saya peringaki dak ke abdina seteja sehingkap dina sarang ajunan seteja bisa bermawajah tempat saya penuh mubarakah Kak Dintong. Dalam rangka haul epon puju agung toranan engki Kak Dintong Kiai Abdurrahman bin Raden Khatib puju salaklo sareng raja epon Nyai Agung Toronan alias Nyai Maryam bintah Nyai Aminah Lempung Somorkoning Bengkalan bintah Sunan Cendana. Salatullah wassalamuhu semoga tetap mengalir deras ke hari anjungjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan epon beliau abdina sateja bisa rasaki nikmatal Islam wal iman. Hadirin rahimakumullah, sepertama abdina ngatur matur sakalang kong sesobung batas ya ban raja epon wabil khusus nahusu bidikri keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum Toronan Barak Leke Larangan Badung, keluarga besar pondok pesantren Al-Hamidi Banyuanyar, keluarga besar Darul Ulum Banyuanyar, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum Panyepen, keluarga besar pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, keluarga besar pondok pesantren Al-Majidiya Paltuting, keluarga besar pesantren Al-Mujtama' Plakpak Begantenan, keluarga besar pondok pesantren Mambaul Ulum Pira Sampang, keluarga pondok pesantren Nurul Yakin Gunung Sari Badung Propo, keluarga besar pesantren Bustanul Ulum Sumber Anung Angsana, keluarga besar pondok pesantren Al-Amin Gelitikan, keluarga besar pondok pesantren Darul Ulum Pakes, keluarga besar pondok pesantren Al-Islah Beringin Angsana, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum Banyuayu Pamoroh, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum Petet, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum Sumber Panjalin Akor, keluarga besar pondok pesantren Nulus Tolah Batulabang Akor, keluarga besar pondok pesantren Mambaul Ulum Batu Gungseng, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Amin Gudang Panaan Palengaan, keluarga besar pondok pesantren Punangkah Palesangker Pagentenan, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum, keluarga besar pondok pesantren Al-Amin Parenduan, keluarga besar pondok pesantren Raudatul Iman Mandeleh Kedubar Gending Sumenep, keluarga besar pondok pesantren Al-Islah Kalabean Kuluk-Kuluk Sumenep, keluarga besar pondok pesantren Al-Islan Cedung Peragaan Sumenep, keluarga besar pondok pesantren Al-Mukri As-Salafi Parenduan Sumenep, keluarga besar pondok pesantren Al-Bustan
dungdang kuluk Sumenep. Kak Rinto mohon izin sebelumnya abdi nyebut nyama-nyama Kak Eto karena Kak Eto engki di antara potonah beliau-beliau. Keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin Praken Sumenep. Keluarga besar Pondok Pesantren Sumber Mas Rombiah Barat Ganding Sumenep. Keluarga besar Pondok Pesantren Karang Cempaka Bulutoh Sumenep. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Asror Pangkung Pakampen Deja Sumenep. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Abrahimi Masaron Masaran Sentol Deja Praken Sumenep. Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Polaken Galis. Keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zubair Sumber Anyar Telanakan Larangan Tokol. Keluarga besar Pondok Pesantren Masyaratul Huda Panempan Pamekasan. Keluarga besar Pondok Pesantren At-Tauhid Panempan Pamekasan. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Inayah Sumber Batu Pegantenan. Keluarga besar Pesantren Al-Bustan Sumber Papan. Keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti Plakpak Pegantenan. Keluarga besar Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Karang Anyar Plakpak. Keluarga besar Pondok Pesantren Sumber Manis Kuil Pamekasan. Keluarga besar Pesantren Al-Faqih Kuil Pamekasan. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Gayam Kadur Pamekasan. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Beranta Tengki Telanakan. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Akhlak Palesteran Kuil Pamekasan. Keluarga besar Pesantren Asy-Syahidul Kabir Sumber Batu Blumbungan Pamekasan. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jufri Aing Penai Blumbungan. Keluarga besar Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Pangbetok Propo. Keluarga besar Pondok Pesantren At-Taufik Karangsari Sampang. Keluarga besar Pondok Pesantren Sumber Gedang Telampeh Sampang. Keluarga besar Pondok Pesantren Injilan Sampang. Keluarga besar Pondok Pesantren Jerengwan Sampang. Keluarga besar Pondok Pesantren Tua Pote Sampang. Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Lumajang. Keluarga besar Pondok Pesantren Tempor Jawa Jember. Keluarga besar Pondok Pesantren Besuk Probolinggo. Keluarga besar Pondok Pesantren Bustalung Ulum Bulu Keding Jember. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbani Alas Bulu Wongsor Jawa Banyuwangi. Keluarga besar Pondok Pesantren Taman Baru Palengkian Kadungdung Sampang. Keluarga besar Pondok Pesantren Kayu Manis Cungcangcang Pamekasan. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Watul Khairat Beranta Tengki Telanakan. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Sarang satu aja keluarga Banu Isbat, Banu Abdul Hamid, Banu Nasruddin, Banu Mu'allam Nagasari, Banu Zulbakih Batu Ampar, Banu Abdul Qadir Bulu, Banu Basaniyah Batu Ampar, Banu Mukri Orodelem, Banu Iftihori Langkar Tengah Sampang, keluarga besar Banu Khatib, keluarga besar Buju Setu Pulangan Begandan Pamekasan, keluarga besar Banu Astrorudin Pangkung Pakampen, keluarga besar Langkar Keni Lok Mancung Kokuan Sumenep, keluarga besar Banu Abdul Alam Prajan Sampang, keluarga besar Banu Ummu Ghazali Blumbungan Pamekasan, keluarga besar Banu Hanafi Beringin Angsana, keluarga besar Banu Sukriwa Sumber Anyar, keluarga besar Banu Basrawi Cungcangcang, keluarga besar Banu Murtado, keluarga besar Banu Sulaiman Paeng Belega Bangkalan, keluarga besar Banu Abdul Hisan Cerngi Sampang, keluarga besar Banu Nyai Ummu Busro Kepo Polaken Kelis Pamekasan, keluarga besar Banu Nyai Ummu Rai Sendang Sumenek, sareng satejah dzurriyah toronan selain tor satejah dzurriyah ahlul magbaros ependem idelem makam kaadinto. Samoga Gusti Allah Ta'ala eparengi aliran barokah dari bengatuas sebede makam kaadinto. Sakadinto atas nama panitia abdina nyoon engki matoraki tak langkong menembi beda hal-hal sekorang parcuke idelem hal ka into tempat hidangan ben lain-lain karena ka dinto ampon se migdar sareng Gusti Allah Taala di aktinah panitia se pertama kali mengadakan se akbar haul akbar pertama kali nang astah puju agung toronan ka dinto nyon pangapora de sadejana para hadirin muslimin muslimat se sotti hadir idalem siang are ka dinto se terakhir ten kula tak ngurangin rasa hormat ben matur sakala kong tu sedaja panitia
si Ampon berkontribusi penuh sampai terlaksananya hari ini pelaksanaan Haul Akbar Pujo Agung Toronan. Karena tanpa ajunan seteja cakancah tantretan simpatisan senyumpeng baik pikiran harta dan lain-lain abdina atas nama panitia hanya bisa bisa membalas kalaban doa jazakallah khair. Semoga Allah semales setejana mandirian teti amal ibadah seitare masarang Gusti Allah Ta'ala ulia barokan puja kung toronan seteja durriya naban bengatuan agak dintong sakadin tepamator dari abdina kurang lebih nyon pakamporang wallahul muwafiq ila akwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bari'in nasam wa musyarrifil anam min ladun adam ila hadhil ayyam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa manba'il ilmi wal hikam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi dhawil mafakhiri wal himam. Allahumma antal malikul hayyul qayyum al-haqqul mubin. Allahumma inna nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammadin nibrasil anbiya wa nayyiril awliya wa ziriqanil asfiya wa diya'il khaifain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. ساداتنا وموالينا ومعلمينا ومربي روحنا العلماء العظماء الأجلاء الكرماء الصلحاء الفضلاء الأطباء الأعزاء والإخوات والأخوات الشرفاء رحمكم الله ومتعنا الله في الدارين آمين يا رب العالمين. Ajunan seteja hadirin se kaleresen hadir bisa hadir ing kesempatan ari mangken Kak Dinto se setejenah ka angkui abdi nyebut ampon diwakili sareng ketua panitia segi puru Kak Dinto se setejenah abdi sangat hormati alladzina sami'na wa ata'na muka-muka ajunan iparingi kesehatan setejenah ben ki iparingna keberkatan umur setejenah ben ngauliah barokana epon bapak para bengesepuh abdina sareng para ajunan seteja khusus epon pujo agung toronan Kiai Abdurrahman sareng Nyai Agung Toronan Nyai Siti Maryam amin ya rabbal alamin. Ini kesempatan Kak Dinto abdina keparingan tugas keangkui madepak menyampaikan pamausen secara garis besar silsilah epon puju agung toronan Kiai Abdurrahman bin Raden Khatib puju selo-lo sareng raji epon Nyai Agung Toronan Nyai Siti Maryam binta Nyai Aminah Lempung somor koning kobanyar kobanyar binta Sunan Cendana alias Sayyid Zainal Abidin alias Umar Maini alias Pangeran Purno Jiwo Kowanyar Benggalan. Namun sebelum abdina ngatur aki secara garis besar silsilah epon dari puju agung toronan Kiai Abdurrahman sareng Nyai Agung Toronan Nyai Maryam Kak Dinto abdina merasa perlu untuk menyampaikan sedikit sejarah perjalanan dakwah alias napak tilas epon puju agung toronan saya sareng Nyai Agung Toronan sampai depak de ke tempat Kak Dinto. Saya abdina andik keyakinan abdina sareng ajunan seteja sebagian besar belum ngauningih terhadap perjalanan napak tilas beliau Kak Dinto. Parlo engka geli para ajunan seteja bahwa puju agung toronan Kak Dinto
Abdi namuntut langsung dari data primer sarang data sekunder. Manabi caepon ahli nasab, manabi caepon para munsib untuk menulis atau menyampaikan atau meyakini terhadap pujuk Kak Dintoh, catatan utamanya harus bersumber pada manuskrip. Sekak dimah bedah manuskrip primer, bedah manuskrip sekunder. Data-data sekunder selain Kak Dinto aropa aki catatan sebedah nang ahlul balad. Didukung kalaban pitutur nang ahlul balad. Didukung kalaban pitutur pini sepuh di luar ahlul balad. Kak Dinto aropa aki asas atau prinsip pencatatan silsilah. Abdi nama tora da ajunan seteja. Puju agung toronan Kak Dinto di dalam manuskrip, di dalam beberapa manuskrip. Pada bayi manuskrip saya ditemukan neng toronan tibi sarang manuskrip saya ditemukan di tempat lain yang kita sebut sebagai manuskrip begenden semangken diabadikan neng perpustakaan Raden Umroh Sumber Anyar cukenan beda manuskrip saya tantretan semator para munsip semator Kak Dinto menyebutnya sebagai munsipnya Kiai Abdurrahman Naib ben manuskrip-manuskrip lain kemudian diolah sareng tim munsip samator Kak Dinto untuk dijadikan data dijadikan rujukan silsilah. Iyang wali kalaben puju agung toronan abdina kalaben aras secangkolang sopaje gempang abdina menyebutnya Abdurrahman kecil. Beliau Kak Dinto hidup di sekitar tahun 1680. Jadi Kak Dinto sekitar 3 abad yang lalu, 342. Manabi dihitung mundur dari tahun mangken. Kak Dim acuannya Kak Dinto memang tidak ada di catatannya puju agung toronan. Tetapi epangki diukur kalaben setenah kompoyah puju agung toronan sarang nyai agung toronan se dari putra se pertama engki Kak Dinto deki Kak Dinto beda kelanjutan dari silsilah puju agung toronan Kak Dinto ageduan putra telok Kiai Panggung Toronan yang kemudian ditemukan bernama Kiai Muhtadi yang kedua Kiai Tengkinah Toronan. Saya tak panggil asmana sampai semakin jauh basera. Saya nomor telok Kak Dinto. Nyai Empuk. Somber Papan. Yang ditemukan nama beliau Kak Dinto bernama Siti Maisaroh. Arakah kelaban Gus Plungpeng ke Abdul Aziz bin Khotib Nyamukan bin Satros Epon. Ke atas. Saya panggil saja Kak Dinto. Catatan silsilah Epon. Abdurrahman kecil. Montuk. Neng setong pondok pesantren di daerah Bangkalan di setong tempat yang bernama yang kemudian bernama Lempung Somor Koning Kobanyar Bangkalan Raden Puju Agung Toronan Kak Dinto munduk neng kak di setempat sedalam catatan silsilah selain Kak Dinto ada versi seada buaki Raden Khotib Puju Soloklo Abana Puju Agung Toronan Kak Dinto ender riwayah Kak Dinto juga putranah Sunan Cendana sanaose kami tim munsip samator Kak Dinto masih terus dan terus melakukan pendalaman tentang catatan Kak Dinto beliau Abdurrahman kecil munduk neng Kak di setempat berarti yang di kemudian hari akan menjadi mertuanya Abdurrahman kecil nyantri neng Kak disa memiliki beberapa teman akrab. Saya salah satunya Kak Dinto Kiai Abdul Aziz alias Gus Plungpeng bin Khotib Nyamukan bin Sayyid Baidowi Pangeran Katandur bin Sayyid Soleh Penembahan Pekaos bin bin Ja'far Sodik Sunan Kudus bin Sunan Nungudung dan seterusnya. Yang kemudian di belakang hari kanca akrab saya hanya sama Gus Plungpeng Kiai Abdul Aziz Kak Dinto Eka Manto dinikahkan sarang putrinya Se Asma Epon Nyai Empuk Somber Papan. Beliau adalah teman akrab, berdua kan itu teman akrab. Neng situng wekto Abdurrahman kecil sareng cakan kesantri selain Kak Dinto ampun nampak kelebihannya.
Ampun nampak kelebihannya ketika satu waktu beliau Kak Dinto ekekeri sinar cahaya. Di dalam riwayat lain disebutkan ekekeri atau etoroni Lailatul Qadar. Sekak Dimas salah satu dari mertuanya Kak Dinto ngulati langsung bahwa Abdurrahman kecil Kak Dinto etorai pas etanya aki kelakuna. Sapa malam masih tak sesarongah etale ibu sengko. Sekak Dinto cek saking ngebahasa kita bahasa mangken. Ya ngacuk Sekak Dinto. Terus belajar nyantri nenggak di setempat. Kala aku ana puju agung toronan Kak Dinto. Selalu mengikuti penapah yang diperintahkan sarang kiai nah, sarang guru nah, sarang pengasuh sebadeneng somorokon yang lempung kebenyar Kak Dinto. Ingki Kak Dinto Sayyid Abdullah sarang Nyai Aminah yang kemudian hari bekal tetih mertuana. Beliau Kak Dinto epakon ajege arabet buobuan epon kuruna. Kaleresen buobuan seemaksot ingki Kak Dinto ngebu etek. Ratusan etek bukan cuma puluhan etek tapi ratusan etek. Etek Kak Dinto erabet bertelur dan ketika bertelur beliau Kak Dinto mampu menjelaskan ke guruna tentang tung persitung telur. Arya telur si Kak Disa, Kak Dinto telur si Kak Disa, sini ke sini kini sebab pencok Kak Disa telur si Kak Disa. Dengan ratusan telur mampu dijelaskan secara benar, secara sempurna. Sehingga riwayat lain sempat puju agung toronan Kak Dinto gara-gara kejadian Kak Dinto pas bergelar wali etek. Iki Kak Dinto abdina tak arang-arang iki. Takok cangkolang takok kening tola menabi abdina tak gaduan dasar eko cak wali etek. Bahkan dalam pengembangan penelitian selanjutnya cak epon neng Bengkalan kento yang akan menjadi cikal bakal napanya mana nasi bebek kento di Bengkalan salah satunya bersumber dari kento teti sinjai koto asa kelangkong ke pujuk Kak Dinto koto asa kelangkong Kak Dinto bagian dari. Kemudian satu waktu ketika Abdurrahman kecil sudah mulai beranjak dewasa, epakon sareng kiaina keangkui ngateraki setong sorat. Sewektona ampon rob sorop areh. Deri somur koning lempung kobenyar Kak Dinto ka kobenyar. Ka yang kemudian di kemudian hari bekal getih Mbah Matuah. Engki Kak Dinto kata lemah Sunan Cendana Kobenyar alias Sayyid Zainal Abidin alias Umar Mairi alias Raden Pangeran Purnojiwo. Seampun waktu Kak Dinto mungkin kalau diperkirakan kala ben waktu kurang langkung kurang 10 menit ampun masuk waktu maghrib. Beliau tanpa membantah sedikitpun siap. Manabi Cepon Mangken 86 sekian tu Cepon. Manabi Cepon Mangken. Tapi langsung siap tanpa berdebat sama sekali langsung berangkat. Dengan perintah selanjutnya beel sebelum maghrib kutu depak denak boleh padahal abdina oning dari murkoning kobenyar Kak Dinto ka pasar kobenyar Bengkalan sekak dimaneng Kak Disa berdomisili Sunan Cendana ka ento jaraan korang langkong sekitar antara 15 kilo sekitar 15 kilo dalam waktu sekitar 10 menit harus balik lagi ke Somor Koning dilaksanakan walhasil atas kelebihan dan karomah yang beliau miliki beliau sebelum maghrib nyampe oleh neng Somor Koning Lempung Kobenyar. Dan dalam penelitian pendalaman selanjutnya disebutkan bahwa esena sorat Kak Dinto kurang lebih sekak Dinto esena anak otak besan treh singirim sorat Kak Dinto sarang abdina tero eka mantuah nyon etih, nyon petunjuk, nyon pamangki. Engki tantone jawab, ebel sarang Sunan Cendana Kak Dinto karena dalam waktu yang tidak lama beliau dinikahkan sarang potrana Sayyid Abdullah sarang Nyai Aminah Lempung Murkoning dinikahkan kalaben Nyai Agung Toronan di kemudian hari yang bernama Nyai Maryam. Sekak dima Nyai Aminah Lempung Kak Dinto bersaudara sekak dima Nyai Siti Maryam Kak Dinto bersaudara dengan Nyai Kodi Begenden
alias Nyai Maimunah Rajinah Raden Azhar Pujuk Sido Ing Bulangan. Pujuk sete pulengan, polana sete neng pulengan. Teti Rajinah Raden Azhar sedulur sarang Rajinah Pujuk Agung Toronan, sarang Nyai Agung Toronan seanyama Nyai Mariam. Sedulur cuken sarang Rajinah Pujuk Abdul Alam Prajen, yang kita menyebutnya Pujuk Prajen Bini. Sedulur cuken sarang Rajinah kaya Ali Brengbeng, yang kita menyebutnya Pujuk Brengbeng. Teti empat Kak Dinto sedisebutkan di dalam manuskrip Bere Bangkalan, putra Nyi Aminah Kak Dinto, empat-empatnya bini ke Temur. Dan tim Munsip Samator menemukan cerita di dalam manuskrip yang ada Beni Pitutur Kak Dinto. Beni manuskrip. Tak lama setelah beliau Kak Dinto menikah, Epakon sarang Matuana keangkui berhijrah ke daerah timur. Utoroni kuto Pamekasan Kak Dinto neng manuskrip. Kade jenah kota Pamekasan, ajalan Kak Dinto. Jangan bayangkan bede mobil kati mangken, jangan bayangkan hot mic kati mangken. Bayangkan saja hutan belantara waktu itu. Karena 342 tahun yang lalu, Sebuh Nematos belung polo tahun. Dari Kak Dimah, abdina pege gila. Kak Dinto epotut diukur dari sebenah kompoyas se pertama engki Kak Dinto Nyai Karang Sepo putranah Pujuk Panggung Toronan si Aja Makimoh tadi. Meninggal di tahun 1780. Ekerena, jalan mundur. Akhirnya ditemukan perkiraan tahun 1680. Atau 1690. Artinya tak jauh dari Kak Dinto. Masa hidup dan meninggal epon. Dari Kak Dimajukan ukurannya. Ukurannya dihitung mundur dari setenah Raden Azhar Pujuk setepulengan sewekto aperang sarengke lesap di tahun 1750. Jadi banyak rujukan referensi yang mengarah ke masa hidup Kak Dinto. Beliau berangkat ke arah timur di tengah lebatnya hutan belantara sampai depak ke daerah Cemanis nge temur ke lu. Saporana, sebelum berangkat ke daerah timur beliau Kak Dinto epake bei ettp tanah sekepel beun mangkat jeun di ambu ke daerah timur mun tak teleu ketemu benjenis tanahna si pada sore ya Kak Dinto abdina janggolang manabi remah turu saos supaya kita lebih lor saos kurang kira-kira bahasanya ketika Kak Dinto beun berdakwah ke daerah timur syiarkan Islam ngibe tanah sekepel ya. Jambu muntak tidak ketemu ben jenis tanah si pada sore ya. Ben etan teh kelaben bedah keteng beca cawalon ki burung inum dari somor. Dari somber. Berangkatlah beliau Kak Dinto dengan membawa pesan ketika Kak Dinto terlampes ke Cemanis. Ada bisikan. Cepon cakan cetoronan. Bisikan langit sekentu cepon. Suara langit sekentu cepon. Ya penapa kiring maknai tibi sebeng sawah terlampes abeli pas mangkat oleh ke utara ni kuto Pamekasan masuk waktu subuh waktu sekitar pukul telok malam ke situng daerah seanya bedeng deng gendeng neng tempat sekitar sentol benyalaran ngolok salam beliau Kak Dinto neng tempat Kak Dinto di mana tempat Kak Dinto sedang dilakukan pesta pora tayub alias saronin yang dipenuhi dengan bukma-bukan perempuan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Beliau ngelok salam dengan sopan dan santunnya ijak lama bu seteje sobung saya jawab. Akhirnya beliau engkel dari tempat Kak Dinto, dari deng-deng Kak Dinto berangkat ke daerah kedejeun pole nginep semalam neng Kak Disa pas detih cikal bakal nama toronan samalem. Lastarina sobu, Kak Dinto cerita uniknya juga, beda utusan orang dari kampung deng-gendeng segala, sedang daerah sekitar sentol sarang nyalaran, berangkat ke Kak Disa nyareh, apa-apa mak nyareh, karena tayubnya tak bisa ambu. Ambu tak bisa, terus nebu, terus nyanyi, padahal lalu ya saja, terus Kak Dinto. Akhirnya beliau menyadari siapa segala, ya. Mak ya tak bisa ambu terus esare puju Kak Dinto sampai etemu nang toronan semalam nyon sapora akhirnya ikhlas ridho puju kentonya pora bisa ambu pas
pada repot. Mana bi pas sampai dua hari teh sepora pas tak ambu sekali. Sekali toh. Jadi abtina paparkan beberapa kelebihan-kelebihan si abtina, si ajunan saja bisa mengambil hikmah dan ibroh dari tragedi, dari kejadian-kejadian kak dintoh. Arah setak lampes boleh dek toronan semalam karena jenis tanah na bendeng sepereng arah setak nyambung. Bergeserlah beliau ke arah selatan. Akhirnya menemukan tempat nengkak dintoh tempat dicocokkan. Kenapa? Tanana bendelem waktu tak abit mangki keteng beca colon. Berarti etabang keteng itu ternyata habis lastare minum dari sumber mata air sekemudian bernama Sumur Tanton enggak dito. Jadi cocok ampun beliau berdakwah mendakwahkan Islam, mensyiarkan Islam nang tempat Kak Dinto. Kemudian nang tempat Kak Dinto bersinergi dengan salah satu pujuk nang tempat Kak Dinto yang kemudian bernama Pujuk Agung Kereng yang makbarohnya bersebelahan nang Cokop Temor. Beliau membangun rumah nang tempat Kak Dinto, abangun Roma dalam dengan cara yang sangat seadanya, dengan keterbatasan perangkat alat sangat terbatas beliau Kak Dinto. Ngir, kenapa istilah aras ras, ceteh kuel. Dengan alat seadanya sampai Roma Kak Dinto baru berdiri sekitar 4 tahun. Karena ceteh kan ceteh si anyam ceteh kuel. Keng abtina tak matora panapa dari Kak Dinto sejikal bakal menjadi nama kuel abtina tak matora karena abtina tak gaduan rujukan. Hanya Kak Dinto jati kuel. Eras-ras 4 tahun tidak terjadi hujan. Tidak terjadi hujan. Ekeding sarang Raja Pamekasan waktu itu, mungkin bukan Pamekasan, penapanya mana saya itu, datanglah masuk, kenapa? Kenapa nih kemak pak tahun tak gendam hujan? Akhirnya muncul beberapa informasi, kak disebedah benih-benih pujuk waktu itu, karena kita sebedah kiai, orang soleh, orang separatuk Allah, berapa nabangun Roma. Akhirnya datanglah utusan, dek kak Dinto, ternyata benar. Beberapa waktu utusan Kak Dinto rabu dek tempat Kak Dinto hampir tebengan kalaben hampir lastare nah compo Kak Dinto. Compo epon bener enggak risa. Si sampai mangken masih terjaga. Tapi dalam lagi ibadah pujo Kak Dinto. Bada dua dalam setengah mandepa. Mandepa kan itu tempat biasa mangki tamoy. Sampai mangken masih terjaga, keng lampon tak utuh. Berarti umur 342 tahun kurang lebih Roma Kak Dinto. Sampai mangken ki ibadah dan terjaga menyisakan tombak berung sepereng alat-alat saya gilis mana berung sepereng bedah bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu kan itu beda tim dari Cagar Budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan kangkui mau diamankan, dijaga, didestarikan cuma poten Kak Dinto tak ngitini tikel, tak ngitini, tak area perian ija ke tibi sekak Dinto gembang ija ke tibi hadirin siap tindak muljaki kelanjut epon nyonya cek pusen sana se meleoning setuju karena Kak Dinto haul beliau beliau Kak Dinto akhirnya menemukan penapanya mana keteng oh kada kerabuan tamui raja dari Pamekasan depak de Kak Dinto tempat kala resen compon ampun hampir lastare mangki epangki nang tempat Kak Dinto nang mandepe Kak Dinto pas sareng bujuk Kak Dinto raja Kak Dinto abekta embi situng. Abek tambik setung pas pujukan itu mator, ngiring embikin sampian nikah, pas beli tore arokat. Sarang pujuk embikin itu elambeni longke eca-eca-eca, pas eka rokat. Sayangke alhamdulillah, pra acara haul Kak Dinto beri malam semalam Jumat, keangkui ngiring lelampan pujuk, tantere tanpa niatia Kak Dinto, arokat makbaroh, arokat tanah Kak Dinto nang astana pujuk. Malam Jumat beri malam Kak Dinto ampun elaksanaki, alhamdulillah. Tapi
hadirin sateje, abdina panitia sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Tidak asal melangkah. Haul akbar Kak Dinto, beni awalnya bukan muncul dari Kak Dinto. Tapi dari aspirasi sesekitar 2 tahun muncul dari foto-foto Pujo Agung sebenarnya luar. Sebelum mah Kak Dinto ia wali kelaban pencatatan silsilah. Ajunan seteja. Selaku foto Pujo Agung, manabi mereksana. Catatan silsilah zuriya Pujo Agung turunan sampai hari ini tercatat. Abdi Natibi sekretarisnya. Manabi kita lengkap ngereng pemasuk aki asma-asma panjenengan. Siap. Abdina mewakufkan diri abdina keangkui alatini para ajunan seteja ngauningi hal-hal seberkaitan sarang Pujo Kak Dinto. Abdina sarang tantere tanan tidak bunga ajunan bisa hadir di tempat kali matur sekelangkong ajunan kuper di tempat kali itu bening namoy kali itu patah bina ajunan setuju matur sekelangkong abdina tak bisa lanjut aki pemausian sisi lah kali itu manabi ajunan terungau ningna neng cengkup Kak Dinto ampun tertulis sampai ke generasi kelima. Tak langkong nyon sepora. Tapi abeli boleh abdina tak nulis asmana Pujo Agung Kak Dinto di luar yang ada di manuskrip. Mana bineng toronan tibi kadang disebut Pujo Agung lake, Pujo Agung bini. Abdina tak nulis Kak Dinto. Abdina tetap nulis Pujo Agung toronan, sarengnya Agung toronan. Neng cengkup Kak Dinto ampun tertulis silsilah sepanjang 8 meter setengah dengan tinggi 2 meter setengah. Mana bi ajunan ngolatan tak kenapa. Abdina siap bertanggung jawab terhadap data Kak Dinto. Ben Abdina juga siap bertanggung jawab mana bi bede koreksi perbedaan gelar, perbedaan tempat. Abdina siap koreksi karena memang buku Kak Dinto ampun bedah ben ampun sekitar kurang lebih 1000 halaman cuma tetap dilakukan penyempurnaan. Pujo Agung turunan Kak Dinto ageduan puter telok Kak Dinto penting masa generasi kedua sampai ketiga abdina nyebut sepertama lanang asmani kiai pangkung toronan seampunnya ditelusui bernama kemuk tadi sing panengah Pujo Tengkina toronan sing kaping telu wadun asmani empuk dados nang sumber papan sekadin tebahasana eka rajis sareng Gus Pulungpeng putroni khotib nyamukan se Gus Pulungpeng Kak Dinto, saya aropa agi kanca akrab Pujo Kak Dinto, Abdurrahman kecil waktu muntuk neng Kobenyar. Debuna Pujo, Kak Dinto hanya ini saja, hanya apa napa? Gus Pulungpeng Kak Dinto tak teroh Pujo Kak Dinto, saampunna Pujo Abdurrahman Kak Dinto, kalah manto sarang Nyai Amina, tak teroh apa sarang kanca akrab Kak Dinto. Bahasana tantre tantoronan kidiyah eka mantu wabi gula edon tos kalaban saber sarang Gus Pulungpeng Kak Dinto sepertama lahir lake edon tos boleh lahir lake boleh sampai seterakhir Kak Dinto bini wakilah ender riwayah ales sarang bulu kecean seporana Kak Dinto sampai pote seteja tetapi dapat dibayangkan akompol lah anikanah Gus Pulungpeng Kak Dinto kalaben Raji Epon Nyai Siti Maisaroh sumber papan kalaben usia yang terpaut sangat jauh bahkan ke jentan teretan toronan sengke kun andi potrening dua ke Hasan sarang Nyai Siti Suliha jadi ke Hasan Kak Dinto
sebeluma alengki neng aktor sempat aleng seneng aktor somber panjalin sempat abit neng somber papan saya masuk disah bedung waktu itu beni larangan bedung tapi bedung saya yang ke Raji Epon Kiai Hasan Kak Dinto neng dalam manuskrip saya diperkuat sarang catatan Epon Kiai Bakir Zainur Ridho Angel dan Sampang Kak Dinto bergelar Nyai Bedung. Jadi kalau ben metode Kak Dinto tak mungkin bergelar Nyai Bedung menabi pernikahan Epon langsung berada neng akor panjalin karena mukim abid neng berpapan maka pas bergelar Nyai Bedung si Kak Dinto Nyai Bedung Rajinah Kiai Hasan Kak Dinto sedulur sarang Nyai Somper Anyar Rajinah Kiai Zubir bin Khotib Taman bin Raden Azhar juga sedulur sarang Rajinah Kiai Aktor sepisan ben Nyai Peser setengah Kak Dinto kemudian dari beliau lahirlah Kiai Ishak lahirlah Kiai Muptaroan lahirlah Nyai Nuria Pangkung Petemun ben selain dari Kiai Ishak lahirlah Kiai Isbat Somberpapan lahirlah Kiai Nasruddin Penyepen lahirlah Kiai Mu'allam Nagasare lahirlah Kiai Hatim Banyu Arum Berkoning lahirlah Kiai Soleh Haji Arif Panjalin lahirlah Kiai Salim Seekocak Kiai Anum Somber Panjalin lahirlah Nyai Sarije leres iki dengan togeng sebeda tapi dari Kak Dinto lahirlah beliau-beliau Kak Dinto saya menabi ke bebena ampun lebih gampang untuk ditelusuri terus dari Nyai Situ Suliha juga ampun beda nama-nama putrana tercatat terus dari ke Panggung Tibi dari seputra sepertama Abdina Parlomator siap Eki nyewon Eki ki lanjut lagi sekejap bah nyewon Eki Kiai Panggung Turunan Kak Dinto Araji sepertama Potrana Raden Azhar Pujuk Setepulengan Potrana Raden Azhar Pujuk Setepulengan Sekitai Mangki Asmana Sampai Mangken kemudian melahirkan putra putri 4 orang sepertama Nyai Umi Yasin Pakes Nyai Kiai Abu Syu'ib Paurampak sedalam catatan selanjutnya Epangki bernama Kiai Kohur Kiai Nyai Karang Sepo Ben Nyai Ummu Saidah Pancoran jadi dapat difahami bahwa Kiai Panggung sareng Rajinah Kak Dinto berjihad nasab sepopoh dari Kak Dima sepopoh nah, karena ummina sareng matua biniin Kak Dinto seteretanan Eki. Selanjut Epon dalam hal Kak Dinto abdina tak perlu mengulas terlalu jauh. Di samping ajunan mungkin menabi sebut tung persitung Kak Dinto bisa tak emot, bisa tak hafal. Menabi ajunan seteja terongauning nah lebih jelas dan otentik kelaben catatan tertulis. Sekali lagi abdina maemot neng congkop temur puja agung turunan Kak Dinto ampun tercatat seteja sampai generasi kelima. Kak Dinto siap tidak bisa nyampaiki karena beliau Kiai Khalil Muhammad selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Yakin Gunung Sari Bedung Propo ampun hadir di tengah-tengah kita kangkui apareng hikmatul haul Eki Abdina sebelum menutup pamausen Pak Tilas dan pembacaan silsilah Kak Dinto betino tope kalaben doa epon kalaben sangat arah sainah tor cangkolang dek beliau abdina teromau seh doa epon sunan cendana seemaus ketika selesai melaksanakan dan memenangkan peperangan membantu
Cakraningrat. Kadinto beliau berdoa sekadinto. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid 'alaina wa 'alaihim wa la tanqus 'alaina wa ma'a auladihim ni'matad dunya wa ni'matal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa antal qadiru ala kulli syai'in qadir wa antal alimu bi kulli syai'in alim. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkungannya on seporah sesubung bahasa. Wallahu fi sabilil haq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.